Gedung Perundingan Linggajati, atau Gedung Naskah Linggajati, adalah tempat diadakannya perundingan antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda, pasca Perang Kemerdekaan pada tahun 1946. Gedung yang terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan ini, sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Menteri Sosial Republik Indonesia yang pertama, Maria Ulfah, merupakan tokoh yang mengusulkan perundingan dilakukan di Linggajati, Kuningan. Selain bisa pulang kampung ke Kuningan, Maria Ulfah menilai jika geografis Linggajati sangat cocok untuk dijadikan tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda. Ini dipakai tempat berunding antara Belanda dengan Indonesia. Itu dulunya pernah menawarkan bahwa untuk berunding ini Belanda mengajak di Jakarta. Namun Jakarta sudah dikuasai oleh bangsa Belanda, Indonesia menolak. Indonesia sementara menawarkan di Yogyakarta. Tapi Belanda, pihak Belanda menolak juga karena di situ mungkin alasannya sudah dikuasai oleh pihak Indonesia. Nah, ada salah satu penemu yaitu Ibu Maria Ulfah yang menemukan gedung naskah ini. Dulunya sebetulnya bukan gedung naskah, gedung biasa gitu. Ini kan yang namanya dulu rumah biasa, lalu dibangun menjadi semi permanen, lalu dibangun jadi permanen, dikontrakkan kepada kebangsaan Belanda, lalu dibuatlah satu buah hotel. Pada tahun 30 ini sudah jadi hotel, namanya Hotel Rustor. Gitu. Bahkan tiga kali jadi hotel. Jepang masuk juga ganti, namanya Hotel Hokkaido. Dan ketiga jadi Hotel Merdeka. Nah, kenapa bisa berunding di sini? Nah, di sini itu beranggapan dianggap paling aman lah ya. Dulu kan tidak ada istilah aman atau gimana. Tapi dianggap agak aman lah di sini. Ya penempuhnya yaitu Ibu Menteri Sosial Maria Ulfah pada waktu itu. Beliau adalah putrinya mantan Bupati Kuningan. Jadi ditempatkanlah di sini selama 3 hari. Akhirnya keberhasilan menghasilkan 17 naskah. Dalam perundingan ini, pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir sebagai ketua, dengan ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Mohammad Rum. Sementara dari pihak Belanda diwakili oleh Wim Sermerhon sebagai ketua, dan ditemani oleh Max van Pol, H.J. van Mook, serta F. de Boer. Dan dari pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator, diwakili oleh Lord Killen. Awal mulanya gedung ini hanya sebagai
bukti bisu aja gedung perundingan ingkar jadi ini awal mulanya bahwa gedung ini milik seorang ibu yang mana ibu ini namanya Ibu Jasitem, beliau seorang diri lalu ditinggallah oleh kebangsaan Belanda dan dibangunlah semi permanen ini. Ketika sudah semi permanen lalu dikontrakkan ke Landhiker bahwa gedung ini akan dibangun permanen. 1930 ini sudah milik seorang orang Belanda yaitu Tuan Van Os. Ya, mereka memiliki gedung ini lalu digunakan untuk jadi tempat peristirahatan yaitu namanya Hotel Rustor dulu. Hotel Rustor ditempati oleh kebangsaan Belanda juga. Lalu setelah oleh Tuan Tersana, yang mana Tuan Tersana itu beliau yang menikahi Ibu Jasitem, yang mana sekarang ini punya pabrik gula di Tersana Cirebon, di sana di apa namanya di Ciledug, ya di daerah situ ya Sindang Laut. Nah, sampai tahun 35 di sini dijadikan hotel Rustor. Lalu Jepang masuk pada waktu itu hanya seumur jagung, dikuasai juga oleh Jepang bahwa di sini tetap juga di tempat dipakai peristirahatan yaitu Hotel Hokai Raikon. Nah, yang ketiga setelah merdeka ya Indonesia yang memilikinya ini menjadi Hotel Merdeka. Begitu dijadikan Hotel Merdeka, lalu kurang lebih kurun waktu selama 25 tahun bahwa gedung ini pernah dijadikan sekolah SR dulu selama tahun 50 sampai tahun 75. 50 sampai tahun 75 berarti 25 tahun dijadikan sekolah di sini. Nah, pada waktu itu beliau Tuan Sahril dengan istrinya dari Pertamina hadirlah ke sini dengan tujuan mau dibongkar tapi tidak jadi, hanya direnovasi menjadi sekolah dasar. Tahun 76 ini diserahkan kepada pemerintahan yaitu melalui Departemen Kebudayaan dan Pendidikan. Nah, sampai saat ini menjadi museum memorial. Sampai saat inilah bahwa gedung ini bisa disebut juga gedung naskah Linggarjati. Untuk bisa menikmati edukasi sejarah di sini, pengunjung hanya membayar tiket masuk sebesar Rp2.000 saja dan bisa menggunakan pemandu apabila rombongan.